Jebolan Garuda Select beri reaksi berkelas usai dibilang pemain titipan. Tapi sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga Indonesia lainnya. Pemain Indonesia Brylian Aldama menunjukkan reaksi berkelas usai disebut pemain titipan di HNK Rijeka oleh beberapa media Kroasia. Dia mengaku mendapatkan kontrak dari Rijeka dengan pertimbangan teknis. Seperti diketahui, sebenarnya Brylian sudah resmi diumumkan menjadi pemain Rijeka sejak akhir tahun lalu. Bahkan Brylian Aldama sempat berpamitan dengan rekan-rekannya di Timnas U-19 Indonesia yang sedang pemusatan latihan di Spanyol. Brylian Aldama sendiri diresmikan oleh klub Kroasia pada April lalu. Namun, kedatangan Brylian mendapatkan pandangan miring dari media Kroasia. Salah satunya adalah 24 Sata yang bahkan membuat judul meremehkan kemampuan pemain muda Indonesia itu. Brylian Aldama pun akhirnya buka suara terkait hal itu. Dia menanggapinya dengan santai dan ingin membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Brylian Aldama sudah membuktikan kualitasnya bersama HNK Rijeka. Dia bahkan sukses mencatatkan hat-trick sekaligus membawa klubnya juarai kasta kedua regional antar klub junior Kroasia pada tanggal 29 April lalu. Tampil selama 45 menit, Brylian sukses menyumbangkan hat-trick dalam kemenangan telak Rijeka Junior yaitu 13-2 atas Naprijet. Hal ini Rijeka sukses merengkuh gelar juara kasta kedua regional Liga Junior Kroasia. Brylian Aldama sudah sukses mencetak 4 gol buat Rijeka hanya dalam kurun beberapa bulan terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk Timnas Indonesia kita. Dukung terus Timnas kita. Bagaimana menurut kalian?